Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sayang, ya senang-senang aja. Tapi sebucinkah dirimu buat ke kata sama Nizia ngomong bucin banget sama pacar ini? Iya, bucin. Seperti apa sih bucin lo sama pacar, emang romantis kah pacar atau bagaimana gitu? Romantis. Dikit ya. Oke. Okay. Nah, selain dari itu sempat juga nih viral nih masalah papa nih, soalnya ada ancaman dari netizen ingin membunuh nih. Nah, tanggapan lo sebagai anak nih ngelihat ada tanggapan karena dekat Iki dekat amannya kabarnya papa sul. Nah, tanggapan seperti apa? Kaget sih, kaget, cuma kan ya mau gimana ya pun ya udahlah, misalnya netizen susah. Tapi lu sendiri ngomong sama sama papa sendiri seperti apa tanggapannya atau bagaimana? Atau papa pernah cerita dapat pesan seperti itu dari netizen? Belum sih, cuma ngasih tahu aja, tapi ya udahlah. Makanya ayah dapat seperti ini, malah ayah ngasih pesan kalau memang kejadian di Putri juga lebih baik ya. Lebih berhati-hati ayah sendiri. Bawa berapa orang yang suka jalan, ayah mungkin lebih berhati-hati atau bagaimana? Lebih bawa, lebih rame bawa ajudan atau apa gitu biar lebih ayah lebih hati-hati. Bawa ajudan, bawa ajudan. Kawal. Enggak. Nah, tapi tanggapan lu dengan netizen mengatakan Iki merebut pacar orang, tanggapanmu sebagai adik nih? Ya, itu kan netizen ya, maksudnya yang belum tahu apa-apa dan enggak tahu yang sebenarnya. Jadi, ya, nanya nih gua dong. Sebenarnya gimana kayak gimana sih? Putri kurang tahu sih, karena akhir-akhir ini kan Aiki sibuk banget dan jarang ngobrol. Tapi ancaman kalau untuk itu nggak ancaman sih, paling netizen lebih yang mengingatkan, tapi kan mereka seperti itu, mereka belum tahu apa yang sebenarnya. Kalau kasusnya sendiri misalkan kalau misalnya itu dia sebagai anak berarti nggak sih kalau punya ibu baru. Kita mah support-support aja, karena kan apa ya, karena mungkin ayah juga butuh teman, anak-anak juga kan pengen ada lah gitu. Kita mah support-support aja. Tapi ayah khusus nggak? Merah put nggak ada sih, yang pastinya kalau bisa sayang sama anak-anak. Tapi ayah pernah ngomong nggak dekat sama seseorang atau boleh mengenalin ke Put? Nggak, untuk saat ini nggak. Iya, kemarin kan ayah sempat ngomong luar itu dengan gini Bapak Bilqis. Oh. Saya berita. Kurang tahu kalau. Oke, okay. Makasih Bu. Ya. Terima kasih. Maaf ya sudah malam. Mau ada syuting lagi. Kang, sekedap Kang. Kang. Ancaman dari netizen dan. Oke, hati-hati, Bre. Hati-hati, awas. Awas, lubang awas. Bro, bisa tembus. Awas, lubang. Oh, terima kasih Kang. Keren kan, keren Kang. Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.